maka kami perjumpakan perempuan-perempuan hebat Indonesia ini, Biung Indonesia dan Beranda Perempuan. Lewat surat untuk Najwa, mereka pun kami berangkatkan, memberdayakan perempuan di Desa Raman agar mampu memproduksi pembalut kain bagi sesama perempuan di sekitarnya. Setia pada jargon, perempuan bantu perempuan. Ya, besok kita bersama teman-teman Biung akan mengadakan workshop pelatihan menjahit pembalut kain. Nanti kita akan mengajak sekitar 25 orang ibu-ibu yang mayoritas mereka bekerja sebagai petani pangan sama petani karet dan sebagian juga ada yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Dari ujung desa Selat, desa Teluk itu udah pinggiran Sungai Batanghari. Nah, menuju ke sana lewat sungai, terus di desa yang Desa Pulau Raman itu jalannya masih banyak yang berlubang-lubang kayak gitu. Kami dalam perjalanan menuju Desa Pulau Raman, salah satu desa yang ada di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Jarak dari pusat kota menuju Desa Pulau Raman kurang lebih 30 km, ditempuh melalui medan yang cukup ekstrim, karena Desa Pulau Raman salah satu desa yang terpencil yang ada di Provinsi Jambi. Sudah diberikan sama Tuhan kemuliaan, kita diciptakan dengan membawa rahim. Rahim itu tugasnya reproduksi. Alhamdulillah, alhamdulillah kami sudah selesai hari pertama workshop pembuatan pembalut dari kain bersama warga di Pulau Raman ini. Gimana hari pertama ini, Mbak? Wah, seru banget. Tadi kita rame-rame belajar gimana cara menjahit pembalut yang bisa dikerjakan pakai tangan dan juga pakai mesin. Nah, besok kita akan lanjutkan lagi. Ardi nanti nyebrang duluan karena ambil drone dari sana. Kita nunggu setelah Ardi ready baru kita nyebrang. Yuk, duluan sama Ardi ya. Kami terpleset, tadi sempat jatuh. Pak, kita nanti ganti sarung aja dulu ya. Tadi gimana? Emang licin ya jalan? Licin. Kainnya licin, sepatunya juga licin. Jadi kita ganti sarung aja ya. Dijemur dulu bajunya. Untung enggak apa-apa tapi kan? Hah? Aman ya. Kita sudah tiba di pelabuhan. Ini pelabuhan apa namanya? Batanghari. Pulau Raman. Oh, pelabuhan Pulau Raman. Kita akan menuju salah satu rumah warga yang akan kita jadikan tempat pelatihan membuat pembalut kain. Pentingnya Pak, tiap bulan tuh nah guna terus tuh anak-anak. Kalau sekarang saya tidak lagi, saya lakinya tidak punya lagi. Sudah menyelesaikan dengan peluh.
capek banget kayaknya, Mbak. Kali ini kami sudah menyelesaikan tugas. Selesaikan tugas kami workshop. Aku mau update, mau update gimana kolaborasi kita sama-sama. Alhamdulillah udah mau kelar ya, Mbak. Kita udah distribusi di Desa Poraman, Mbak. Udah selesai. Udah selesai. Ya. Alhamdulillah. Respon ibu-ibu perempuan di sana gimana pas sudah selesai kelar kolaborasi ini, Mbak? Mereka bilang, "Ya, kapan lagi ya? Kayaknya seru bikin lagi," katanya. Mereka senang banget. Oke. Okay. Thank you, Mbak. Kita update-update okay, lagi ya. Terima kasih Mbak Nana udah mempertemukan kasih, kolaborasinya Nana. Keren banget. Terima kasih juga kita yang terima kasih punya dapat kesempatan untuk bisa kolab bareng-bareng. Pokoknya ini bukan terakhir yang pasti ya. Insya Allah kita ada kolab-kolab berikutnya. Asik. PR-nya banyak. Masih panjang ya, Manana ya? Masih panjang. Ini kita maraton. Maraton ini jarak panjang. Jadi makanya kita estafet nih sama-sama ngajak supaya nafasnya bisa panjangnya sama-sama. Saling mengisi nafas, Mbak.